Tim 150 meter. Nih masuk. Alhamdulillah, ada angin. Makanya glampingnya itu tuh di atas ya, keren banget. Wow. Udah bener ini mah, keren banget ya. Ayo kita ke lobby-nya ya. Nah ini pintu masuknya. Kita ke the point. Wow. Yes, keren banget ya. Cakep banget ya. Ayo nyusul, nyusul. Udah bangun. Udah cek in di dari tiket.com. Baik, di tunggu sebentar ya. Kasih. Ya. Ya. Thank you.
Oke, agak merapat sedikit ya supaya suara aku kedengeran nih. Karena kalau jauh-jauh nggak kerekam sama ini suaranya. Oke, kita dari The Pointe, suatu hotel di Sarwa Puncak. Sebelah sana kolam renangnya, kita mau tuker welcome drink di restorannya. Ini pemandangannya, kalau kamu mungkin nggak bisa. Besok pagi nggak sabar banget nih, besok pagi bakalan seperti apa. Don't skip kemana-mana, pokoknya tetap stay watching The Real Vida atau Vida Star Channel ya. Ini akhirnya agak lumayan ya. Okay. Subscribe, like, and comment. Oke, okay, sampai jumpa mungkin. Itu sarapannya jam berapa, Mas? Sarapan jam 7. Jam 7 sampai jam 10 ya. Sudah, alhamdulillah. Ini okupansinya berapa persen, Mas? Wah, luar biasa. Oh, sudah kamar lagi. Oke, yang mana? Yang di hotel? Kebetulan yang di area sini sih. Oh, gitu. Yang harga berapa itu? Kalau ini yang kapasitas 6 orang, harganya di 1.800. 1.8 ya. Barang-barangnya berarti koper. Kamu baju mau dibawa semua? Ya udah. Toiletnya di mana, ah? Nih, oh deket. Ya. Alhamdulillah. Makasih, ah. Di kamar. Wifi ada? Ada. Di dalamnya kupon sarapan yang warna kuning ini, kuponnya untuk 2 orang ya, Be. Okay. Sarapan di restoran. Terima kasih banyak. Kalau yang putih ini, pojok penukaran itu kalau mau berenang, jadi nggak perlu bawa anduk lagi dari kolam. Oh siap. Nukernya di sana, bawa. Yang di loket dekat. Oke. Okay. Makasih, ah. Nuhun. Iya. Oke. Seru. Lucu banget sih ini. Buat santai di sini tuh bisa dong. Keren, guys. Wow. Jadi kayak gini ya, ada tangganya. Nah, ini glamping. Wah. Keren.
Hai guys, ini dia glamping kita dengan harga 800 ribuan sudah lengkap ya. Pakai, jangan khawatir kedinginan guys, ada selimut, ada anduk juga ada sini, TV ya. Ada TV sebelah sini, dan juga ada coffee tea, juga ada air hangatnya, ada aquanya, lengkap. Asik loh. Guys, ini adalah pemandangan di malam hari. Kita mau nyeduh-nyeduh cantik, ya. Ada snack juga di sebelah sini, guys. Ada slippers, ya. Terus, nah ini adalah gimana rasanya? Dingin, nah. Seru ya di sini ya. Seru banget nih. Tinggal tidur di sini dingin banget nih. Oke, itu ada apa? Colokan ya sebelah sana ya. Ada stop kontak ya di belakangnya. Ini cukup nyaman tempat tidurnya, asik banget nih. Besar ya. Oke guys, di sini benar-benar dingin banget guys. Makanya aku pakai jaket, berjaket ria. Sana suami aku lagi coba berfoto-foto. Ini suasana enak banget ya guys ya. Kalau kesini, kamar mandinya cuma di belakang tenda kok ya. Cuma di belakang tenda dan udah gitu masing-masing nih kamar mandinya. Jadi nomor 304 nih kamar apa glamping kita 304, kamar mandi juga 304 gitu. Aku ini bener-bener kayak gak sabar banget nih pengen jalan-jalan sama suami aku guys. Pokoknya tempatnya asik banget ya. Seru banget guys di sini. Cobain di sini, gak mahal kalau lewat tiket.com. Aku harus pakai hoodie karena emang dingin banget guys. Oke guys, sebenarnya udah siap-siap pengen tidur tapi karena suami aku ngajakin jalan-jalan, ya udahlah ya, kita coba jalan-jalan. Oke guys, kita lagi mau jalan-jalan nih. Mau jalan-jalan ke mana? Ke bawah, ke sana. Ya udah, ke arah sini dulu guys, ikut yuk. Seru banget nih. Ini dingin banget guys. Lihat suasananya, asik banget gak sih? Oke, di sebelah sana adalah restoran dan poolnya. Besok pagi kita harus dapat breakfast ya. Jadi 5.800. Tadi tuh netnya 839.000 sekian dari tiket.com. Lagi ada promo ya. Apa namanya, dapat breakfast untuk 2 orang dan juga free berenang, dikasih lagi anduk 2 lagi guys. Wah, keren banget. Padahal ini nih serunya tuh di sini tuh kamar mandinya itu belakangnya banget. Dan memang gimana sih? Kamar mandinya belakangnya banget ya. Dan sudah ada apa namanya, kunci-kuncinya. Jadi kalau misalkan masing-masing kamar glamping satu kamar mandi ya. Seru banget guys, bisa dilihat nih. Wah, asik banget nih pokoknya. Aku nih pakai hoodie nggak apa-apa ya guys ya. Soalnya emang tadi siap-siap mau tidur, udah nggak pakai makeup sama sekali dan udah males banget makeupnya udah jam segini. Tapi kita mau nyoba jalan-jalan nih. Aduh, seru banget nih. Yuk, kita coba jalan-jalan yuk. Jangan lupa di subscribe, like, and comment.
keren banget sih, parah. Guys. Karaoke keluarga. Kalau ada event-event di sini ya. Enggak lah, lagi pakai baju kayak gini. Ke atas kali yuk. Vlog yang ke atas. Oh, ada ayunan ya. Ke atas bisa. Coba. Ini apa? Coba kita lihat sini. Seru banget nih. Asli guys, ini mah dingin banget karena ini emang di Cisarua ya. Ini buat apa ya? Buat kayak aula gitu ya. Bentar. Hah? Aduh, dingin. Sebelah sana apa? Bagus, guys. Malam, guys. Kita coba nyari kelilingnya ya. Film-film apa aja. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Sandra Star Channel. Ini ada tumbuh-tumbuhi ya. Yang rame-rame. Tapi kalau glamping ala-ala. Tapi udah mewah gitu glampingnya. Seperti glamping juga seperti cottage. Gak apa ya, tapi lucu aja gitu. Ya, seperti jadi kalau rombongan sama temen-temen gitu, pengen nyatu tidurnya kayak gini nih, seru. Yang itu.
Kita mau turun ke bawah. Bawah, keren banget tuh di bawah tuh. Hey, let's go. Ayo. Kita turun dulu ya, guys. Subscribe. Jangan lupa di subscribe, like, and share videonya ya. Dan terus terus channel supaya kita semangat lagi untuk pergi ke tempat-tempat yang highlight dan juga tempat-tempat yang mau kesana sendiri, Instagramable, juga tempat-tempat yang aesthetic kayak gini, guys. Ini di atas Cisarua ya. Jadi kalau dari Safari Garden kesana lagi ke atas lagi. Yuk, kita turun ya. Kalau kurang
manis anget ya guys, habis sholat subuh guys. Kebetulan kamar kita yang di ujung ya, jadi view-nya seperti ini guys. Tuh, luar cakep banget. Kebetulan banget kita depannya ada kolam renang ya. Sebelah sana kolam renang tuh guys, sama buat sarapan di bawahnya adalah tangganya, masih pada tidur ya. Kita udah sholat subuh guys, seru banget subuh-subuh di sini. Yep. Oke, lumayan itu ya. Oh, buat narok-narok ya. Welcome back to our YouTube channel, Vendra Stories Channel. Oke guys, hari ini kita ada di mana? Di The Point Resort and Hotel ya. Jangan lupa di subscribe, like, and share videonya ya. Kali ini kita akan putar-putarin tipe kamar-kamar hotelnya, resortnya juga keren keren seperti apa. Jadi kalau misalkan di sini bisa ke tiket.com ya, ataupun Traveloka dan lain sebagainya. Jadi di sana rate-nya mulai dari 700.000 sampai dengan 2 jutaan ya. Kalau misalkan pengen glamping yang benar-benar estetik, nanti ada jatah lebih atas lagi. Kalau misalkan yang glamping-glampingnya masih yang biasa atas 3, itu ada di bawah. Oke, yuk. Iya.
Jago enggak? Muda sih, Cak. Gimana nih, guys? Kira-kira bakal renang enggak di tempat yang sebagus itu? Setengah 8 kurang 10 menit ya. Tempatnya tuh begitu fresh, begitu sejuk, dan begitu dingin. Jadi kalau mau kesini, searching aja di tiket.com, itu The Point Rest Resort and Hotel. And rest tuh maksudnya. View gunungnya kelihatan banget ya, guys ya. Yang lebih besar ya, untuk family pavilion yang sebelah sana. Nanti kita ke atas ya, guys ya. Oke, di sebelah sana ada gunung, deretan gunung. Nanti kita akan searching di googling ya, view-nya kemana aja gunungnya. Keren banget, guys, hamparan gunung ya, lukisan yang maha kuasa ya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, tabarakallah, di sini tuh dingin banget, makanya pakai yang begini. Dan bisa dilihat hamparan sawah gunungnya nyatu. Sawah gunung menyatu, bener-bener keren banget, guys. Oh, ini namanya pohon apa ya? Pinus. Tahu enggak deh, ini the best ever ya. Memang kalau pohon pinus tuh enggak akan tumbuh di tempat-tempat yang memang panas ya, harus begini, udaranya mesti kayak gini. Keren banget tuh di atas. Kita ke atas ya. Jam 7. Apa? Iya, jam 7. Heeh. Iya, lucu. Boleh cemplungnya. Thank you.
Lagi di mana? The Point Resort. Halo. Gunung apa nih? Pangrango atau Salak ya? Mas, itu gunung apa? Keren tau. Antara gede yang Pangrango ya? Oh keren ya, kalau dari sini lebih kelihatan banget nih. Lumayan dingin. Asik gak di tempatnya? Asik banget deh. Oke, sebentar. Iya, sabar. Iya, oke. Hamparan gunungnya ini loh yang Masya Allah, bagus banget nih. Iya, iya pasti kalau datarnya gak kelihatan. Tuh, keren banget itu bener-bener tuh. Sana. Cakep banget ya. Kalau malam tuh city lightnya kelihatan banget. Mau kemana? Kita mau ke bawah, ke bawah berenang. Udah gitu mau sarapan, karena kita masih punya voucher breakfast dan juga voucher aduk buat renang ke bawah. Jadi dengan harga 139.000 net, kita sudah mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Enak banget guys, jadi lebih vibesnya lebih kerasa dibanding dengan yang pavilion yang di atas yang harganya lebih murah, yang 700.000-an ya guys. Sebenarnya ruangannya yang lebih besar.
besar dan memang ruangan biasa gitu ya, sama apa namanya dapur dan sebagainya. Kalau di dalam tapi itu murah. Tapi blending ini 839.000 di tiket.com itu udah vibesnya beda. Saya lihat sebelah sana juga ada kontainer ya, seperti itu ya bagus. Pakai jam dulu ini guys, asik banget guys, udaranya fresh, segar, dingin, dingin banget kalau pagi. Ini jam berapa sekarang? Ini posisi jam 6:30 ya. 30 menit lagi kita sarapan, kita ngevlog kesana ya. Kita review sekarang kesana ya. Ini adalah restoran outdoornya ya guys ya. Sebelumnya langsung ke gunung seperti ini. Gunungnya ada Gunung Pangrango dan Gunung Gede ya. Gunung Salak mungkin sudah sana, belum kelihatan. Jadi Gunung Pangrango memang lebih luas ya. Jadi cuma itu gunungnya itu yang mulai kelihatan kalau pagi-pagi. Gimana guys, keren banget kan? Kalau mau di restorannya sebelah sini, order makanan di sini, kita bisa lebih nikmat di sini. Pemandangan di sini. Pokoknya udah keren banget guys kesini. Gak nyesel banget ya, lokasinya juga deket dari Jalan Cisarua Puncak. Itu setelah safari Garden lurus aja, di sekitar 1 kiloan atau 2 kilo gitu. Belok kiri, kita 2 km udah sampai kesini, jadi agak nanjak ya. Pastikan memang kendaraannya memang sehat karena lumayan tinggi nanjaknya. Gitu ya, jadi kalau misalkan pakai SUV, untuk yang mobil-mobil SUV mungkin masih bisa nanjak ya. Pastikan mobilnya udah sport vehicle ya, kalau nggak salah SUV. Jadi memang untuk yang pegunungan-pegunungan mobilnya. Nah kalau misalkan di sini pakai mobil yang memang city car mungkin agak susah nanjaknya. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan sobat online dan sahabat online, walaupun memang mau kesini walaupun pakai city car, tapi sudah dipersiapkan ya, bisa nanjak untuk ketinggian seperti ini gitu. Ataupun kalau memang nggak mau nanjak pakai mobil, mungkin taruh di sana, bisa kesininya bisa pakai motor sih, ke atas. Keren banget guys. Alhamdulillahnya memang kendaraan kita juga sudah SUV ya, jadi bisa naik ke atas dan memang lumayan jalannya sempit. Jadi kalau misalkan mau kesini pastikan juga ada yang membantu mengarahkan kesini ya, gitu. Karena memang sebenarnya sih safe ya. Tadi malam kita sepi banget, nggak ada yang cross lain gitu, nggak ada yang jalurnya tertekan gitu ya. Maksudnya kayak tetap sampai aja kan. Mungkin ada jalur keluarnya yang memang beda kali ya. Walaupun jalannya hanya bisa mengambil, tapi sininya dapat banget ya, worth it ya usahanya saat kita kesini tuh. Kesana ada floor ya. Kalau tadi kita udah feel ya poinnya seperti apa, itu poinnya itu benar-benar kayak konteksi dan juga kontrolan seperti ini fresh banget. Habis sarapan kita akan renang ya, udah agak anget nih udaranya. Jadi kalau untuk udah jam berapa nih, 9:08 itu udaranya udah asik banget guys, sudah bisa untuk renang karena udah mulai hangat nih. Gimana guys, suka nggak nih sama The Point Resort and Resto? Jadi ada restonya ya, enak-enak semua makanannya, nanti menunya kita share, lumayan juga harganya.
Kalau mau go food atau grab food juga bisa, tapi harus ambil di security ya. Tadi malam kita udah duduk restonya, karena kita kebanyakan vlog ngiter-ngiter. Kita menu makannya ada nasi goreng, itu juga cukup lumayan ya guys, dan harganya juga affordable ya. Maksudnya nggak terlalu mahal gitu. Oke, sebelah sana mungkin ada hotel yang Alinsen ya. Kita akan coba nanti yang paling atas. Itu masih ada lagi hotel di sebelah sana, resort juga kalau nggak salah namanya Alinsen, karena pada saat kita mau kesini itu di atas itu Alinsen masih naik lagi sekitar beberapa ratus kilometer ya, berapa ratus meter lagi. Pokoknya kalau di sini jangan khawatir guys, worth it, bet affordable banget harganya juga ya. Jadi kalau misalkan kesini dapat suasana nyamannya, apalagi kalau di glamping ya, aku saranin sih pilihnya yang glamping ya, baik glamping yang iglo itu yang tadi yang luxury glamping itu benar-benar harganya 2,3 jutaan kalau rest saat ini. Ini di hari Sabtu ke malam Minggu ya. Kalau yang glamping yang kita nginepin itu cuma 839.000 guys. Glampingnya itu namanya glamping Kana. Jadi kalau Kana glamping 839.000 di tiket.com. Kebetulan kita juga dapat promo potongan harga ya, kurang lebih 100.000-an. Jadi dari harga yang seharusnya karena weekend sekarang harganya kalau weekend 839.000. Nah, jangan lupa ke tiket.com ya. Di tiket.com itu benar-benar memberikan diskon-diskon yang spesial ya. Jadi dari harga yang terpampang itu nggak naik lagi udahan ya gitu kan. Kalau di platform yang lain tuh biasanya kalau misalkan yang lain-lain gitu ya, itu biasanya harga yang yang dilihat setelah di payment itu akan naik sekitar 150.000-200.000 karena ada teksnya. Nah kalau di sini enggak guys, jadi teksnya itu bisa dipotong sama diskonnya, lebih enak lagi ya. Ternyata tiket.com itu lebih oke banget. Boleh sih reservasi, nanti kita kasih informasi ini Instagramnya ataupun reservasi ini ya, lain-lainnya. Oke guys, reservasi untuk yang nggak langsung ya ke point resort ya, the point resort. Fiendra Story Channel melaporkan dari Cisarua Puncak Bogor di The Point Resort and Resort. Jangan lupa di subscribe, like and share videonya. Berikan ke teman-teman online dan sobat-sobat online semuanya, juga sahabat online supaya bisa asik menikmati pegunungan dan juga bisa renang-renang di sini ya. Dengan seperti ini. Jadi untuk kalian ya guys ya. Supaya hari-hari kita, rutinitas kita hari-hari itu tidak membingungkan. Jadi kita perlu berjaga di suasana kehijauan supaya vitamin ice ya kita dapat dan juga vitamin healing-healingnya juga dapat. Okay guys, Fiendra pamit undur diri dulu. Kita coba sarapan dan juga flow-nya ya. Let's go. Thank you.
Terus mau dong yang rasa mie kocok Bandung boleh? Apa? Mie kocok Bandung. Satu aja. Ya. Boleh dua deh. Dua. Ya. Ya, makasih. Ya, sini aja yuk. Ini kocok, kamu mau gak? Aku udah pesanin sih, dua. Gak apa-apa, buat anget-anget. Makan apa? Nasi, buduk apa gak goreng? Si goreng, gimana enak kak? Mantap. Oke okay guys, ini adalah mie kocok Bandungnya, seger banget ya guys ya. Indomie. Kalau misalkan mau pesan-pesan hotel yang tidak, ya. Insya Allah di situ juga kita juga ya.
Oh, siap. Nanti kita akan kasih bintang 5. Terima kasih banyak ya. Guys, ini untuk kamar mandinya, toiletnya itu bisa dikunci ya, sesuai dengan kamarnya. Kalau ini barang-barang untuk mandinya, dan ada mirror juga kacanya buat dandan-dandan cantik. Jadi kalau misalkan kita mau mandi gak rebutan ya, atau mau buang air kecil juga gak rebutan, karena banyak banget. Hah? Oh iya, kita bisa view para layang ya. Aduh, tadi lama-lama kita sedih.
Selesai dulu ya. Balikin kunci dulu. Oke. Okay. Itu karena glamping ya guys dari atas. Pastinya seru banget. Yuk. Yes, kan. Mau check out? Ya. Belum sempat. Ya, gunung kamarnya paling dicek dulu. Kabut banget ya. Padahal tadi udah kelihatan tuh gunungnya. Udah yuk, cepat yuk.
Udah semua, gak ada yang ketinggalan. Oke guys, kita pulang dulu ya. Jangan lupa di subscribe, like, and share videonya kalau suka. Kita mau check out dulu guys. Tetap ya, tetap yang mahal ini sih. Bye bye. Itu dia glamping kita.